Gelaran Pesta Demokrasi 5 Tahunan bagi Masyarakat Indonesia digelar serentak pada Rabu tanggal 14 Februari. Di momen ini, setiap masyarakat yang sudah berusia 17 tahun ke atas akan menggunakan hak suara guna memilih presiden dan wakil presiden, sekaligus anggota legislatif yang akan duduk di kursi dewan. Bagi kamu yang sudah memenuhi syarat untuk memilih, jangan lupa menggunakan hak suaramu. Pasalnya, satu suara bakal menentukan nasib bangsa 5 tahun ke depan lo. Jangan sampai menyia-nyiakan hak suara yang kamu miliki, terutama bagi para pemilih muda atau pemilih pemula yang baru saja mendapatkan hak suaranya. Biasanya nih, setelah melakukan pencoblosan banyak masyarakat yang memamerkan potret tinta ungu di kelingkingnya. Sebagian dari mereka kemudian mengunggahnya di akun media sosial masing-masing. Namun, namanya warganet selalu ada-ada saja tingkahnya. Bukannya mencelupkan tinta di jari, sebagian dari mereka justru mencelupkan ke seluruh badan lo. Bagaimana potret kocaknya? Berikut simak rangkuman brilio.net dari berbagai sumber. 1. Jari kelingkingnya aja ya guys. Jangan kayak gini. 2. Ingat, tintanya jangan dipakai buat maskeran ya. 3. Lebih nggak tega buat ngelap ke telapak tangan gak sih? 4. Nggak gini juga kali mas. 5. Ini mah namanya pemborosan tinta. 6. Hidung belepotan karena tinta tak masalah. Yang penting masih bisa merasakan nikmatnya ngupil. 7. Jangan-jangan toko Tano terinspirasi dari pemilu, ya. 8. Bisa aja nih mbaknya. 9. Sebaiknya jangan golput ya guys. Tapi jangan juga tumpahin tinta ke baju gini dong. 10. Ada benernya juga nih. 11. Kelakuan siapa nih nyelupin tinta sebadan? 12. Waduh, tintanya nggak dicelupin ke tangan malah diminum nih. 13. Canggih nih tinta pemilunya bisa menjalar ke seluruh tubuh cuma dalam waktu satu hari. 14. Sering kejadian ini, dikeringkan dulu kelingkingnya guys. 15. Ternyata tinta habis karena dipakai melumuri sebadan.